Ya, halo semuanya, sahabat YouTube, welcome back to my channel. Masih kembali lagi bersama saya di channel saya. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dari Suzuki GSX-R 150 ya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihannya saja, untuk kekurangannya mungkin di next video. Jadi, pembahasan kita kali ini tentang kelebihan dari Suzuki GSX-R 150 ya. Ya, langsung saja. Di sini saya yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang keyless system. Jadi salah satu kelebihan dari GSX-R 150 adalah keyless system ya. Ini menjadi salah satu nilai jual ya. Dalam artian banyak yang suka sistem keyless karena yang pasti aman dari pencurian motor. Kemudian keyless ini kunci yang ada di sini atau knobnya ini nggak harus diambil ya. Jadi kita bisa tinggalkan saja karena nggak akan bisa diapa-apain. Karena kalau ini kita tekan kemudian kita putar ke sisi kiri mentok nih seperti ini, dia udah ngelock. Jadi aman. Keyless system dilengkapi dengan remote. Jarak remote-nya itu sekitar ya kurang dari 2 meteran ya. Jadi kalau misalkan remote-nya dijauhkan, dia akan ngedip berapa kali sampai hampir sekitar 30 detikan lah, dia akan mati sendiri ya. Kemudian kunci yang ada di sini ini bisa diambil. Nah, ini bisa kita pakai buat membuka tangki bensin. Jadi multifungsi ya sebenarnya ya, keyless itu bisa dipakai buat buka tank bensin, kemudian jok belakang yang ada di sini tinggal diputer ya, ini udah kebuka seperti itu caranya. Dan sekarang kita lanjut ke kelebihan dari Suzuki GSX R 150 yang nomor 2 ada pada desainnya ya. Yang gue suka dari desainnya itu, oke, kita cari looknya. Nah, seperti ini. Jadi desainnya itu hampir mirip-mirip kayak Moto 3. Ini ya hampir mirip-mirip lah, dari bodi depan, belakang itu hampir mirip-mirip Moto 3 ya. Mungkin ini yang menjadikannya juga laku ya di pasaran ya, karena emang desainnya sih cukup sporty ya. Ya kalau gue boleh bilang sih mirip-mirip motor 3 ya. Kemudian untuk stangnya sendiri ini udah underroof. Ini udah underroof. Oke, ini udah underroof. Buat kalian yang suka riding nungging-nungging ini pas banget ya. Ditambah lagi berat dari motor ini tuh sangat ringan ya. Hanya 131 kg. Lebih berat dibandingkan CBR 150 dengan R15. R15 itu mencapai 137 atau 38 ya. Pokoknya dia lebih berat ya. Kemudian dari sisi berat, kemudian tinggi. Tinggi motor ini sangat lebih rendah ya dibandingkan rivalnya atau pesaingnya gitu. Jadi tingginya itu cuma 78,5 cm. Nah, ini sangat ideal buat kalian yang tingginya cuma 170-an lah, 165-70. Ini sangat ideal banget. Jadi tinggi segitu sangat pas ya. Jadi kalian nggak harus ngejinjit-ngejinjit ataupun harus nurunin sok depan maupun belakangnya ya. Oke, itu sisi kelebihan dari Suzuki GSX-R 150. Dari segi desain, kemudian bodinya yang ramping, kemudian ringan, sangat nyaman banget kalau dipakai buat di jalan raya ya, kebut-kebutan gitu. Sangat ya, kalau gue sih enjoy aja gitu. Asik aja gitu motornya kalau dipakai buat riding ya. Oke, yang akan gue bahas lagi yang nomor 3 ada dari segi limit mesin ya. Jadi limit mesin ini tidak dibatasi. Kalau kita lihat di panel ya, di panel speedometer, ini limitnya itu RPM-nya itu cuma nyampe 11.000,5 atau 11.500 RPM. Tapi
yang gue bingung ini bisa ditarik full sampai 13.000 RPM. Bayangkan, dia dari Suzuki-nya dia nggak memberikan batasan gitu atau limit gitu. Jadi rada ngeri juga gitu kalau di jalanan gitu, karena dia nggak ada limitnya bro. Emang ini menjadi ya salah satu hal kelebihan juga ya, yang sangat menarik gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kita masih bahas tentang speedometer ya. Jadi speedometer gesek R150 ini sangat lengkap, informatif banget, karena di sini kita bisa tahu ya, ada jamnya, ada RPM-nya paling atas, kemudian ada penunjuk gigi, kemudian ada penunjuk kecepatan. Terus di sini masih ada kilometer ya, ada trip A, trip B, ada trip A, ada trip B, kemudian di sini ada lampu indikator mesin, ada lampu sen, kemudian suhu mesin, lampu jarak jauh, terus netral, terus lampu RPM. Kemudian di sini ada dua tombol yang bisa dipakai buat setting jam ya. Cara settingnya tinggal ditekan aja cara bersamaan, nah sampai berkedip. Sebelah kanan adalah detik, sebelah kiri adalah jam. Nah, untuk tekan OK-nya tinggal ditekan secara bersamaan dua kali. Maaf, maksudnya ditekan agak lama. Nah, jam udah kembali normal ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Kita udah nyampe ke panel ya. Kita udah bahas panel. Kita bahas tentang Easy Start System. Yang nomor 5 ada Easy Start System. Jadi, sistem starternya itu sangat simpel ya. Jadi kalian nggak perlu nahan tuas startnya itu lama-lama gitu, cukup sekali tekan dia langsung nyala. Nih, boleh diulang ya. Cukup sekali tekan seperti ini, motor udah langsung nyala gitu. Ini sangat simpel banget. Jadi kita nggak perlu narik gas, nggak perlu, cukup sekali senggol saja nih. Tuh, Easy Start System. Menurut gue ini sebuah apa ya, fitur yang menarik gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke konsumsi bahan bakar. Setelah kita bahas start systemnya, kita bahas tentang bahan bakarnya. Kalau menurut gue sih, gesek R150 dengan desain spotnya gitu, emang dia udah desain spot ya, maksudnya emang dibikin buat fairing spot gitu. Menurut gue bahan bakarnya nggak terlalu boros ya, menyesuaikan juga gitu. Jadi 1 liter bahan bakar itu mampu menempuh jarak hampir 40 kilo ya. Sebenarnya lebih iritan R15 sih, cuma gesek R sendiri pun dia mampu menempuh jarak sekitar 40 km per liternya. Kalau menurut gue sih sesuai ya, karena emang power atau tenaga dari motor ini itu udah nggak diragukan lagi gitu. Dan untuk tipe mesinnya dia DOHC ya, bukan SOHC. Berbeda dengan R15. Kalau R15 dia emang SOHC ya. Jadi kalau lebih irit mungkin wajar ya, karena tipe dari gesek R150 adalah DOHC 4 katup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan suara knalpot ya. Satu yang gue suka lagi dari motor ini tuh suara knalpotnya. Suara knalpotnya itu ngebas banget, nggak terlalu berisik, nggak terlalu keras, terus nggak senyap juga gitu. Nah, mungkin ya menurut gue sih, kenapa sih dia bisa suaranya seperti itu? Ada ngebas, pokoknya kalau menurut gue sih itu ngebas gitu. Itu dari lubangnya tuh, ada dua lubang yang kayaknya tuh unik gitu kalau dilihat gitu. Lubangnya dua, jadi suaranya tuh bisa ngebas gitu. Kalau menurut gue sih itu kelebihan dari Suzuki GSX R ya, dari segi knalpot. Yang jelas kalau dipakai buat riding, itu suaranya tuh asik banget. Gue suka banget, jujur gue suka banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut. Jadi motor ini tuh
sangat apa ya, kalau dipakai muter itu radiusnya itu sangat kecil gitu, radius putarnya itu sangat kecil. Jadi kalau kita masuk di gang-gang sempit, kalian nggak usah takut susah muternya, karena ini radiusnya sangat kecil loh, sangat sempit loh. Coba saya mau coba dulu ya. Jadi radius putarnya itu sangat sempit, sangat kecil gitu. Jadi enak banget kalau dipakai buat muter di jalanan sempit. Tuh. Ya, kita udah balik lagi. Di posisi semula ini radius putarnya sangat sempit banget ya, sangat kecil gitu. Jadi sangat enak kalau dipakai buat di jalanan sempit ya, masuk gang-gang gitu di Jakarta kan. Ya, kita tahu lah gang-gangnya sangat sempit gitu. Nah, yang terakhir yang saya pengen bahas itu harga. Bayangkan motor yang desain motor yang secakep ini dengan fitur-fitur yang lumayan lah mendukung, sporty banget, hanya dibanderol dengan harga 31,6 juta rupiah, 31 juta 600 saja. Harganya jauh lebih murah dibandingkan R15, bahkan dengan CBR 150. Ini sangat apa ya, yang menjadi daya tarik lah. Makanya nilai jualnya itu sangat tinggi motor ini, apalagi di kalangan anak muda ya. Udah nggak dipungkiri lagi ya, udah terkenal di kelasnya, paling cepat, paling ramping, paling ringan, tapi berbobot gitu, nggak murahan banget. Cuman harganya aja dibikin murah. Sebenarnya Suzuki GCR 150 itu kalau menurut gue menjadi motor sport yang sportulen gitu, layak lah. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Video singkat pembahasan tentang kelebihan dari GCR 150. Dan di next video saya akan bikin video tentang kekurangan ya. Di balik kelebihannya ada banyak kekurangan dari motor ini. Ya, mungkin next video ya saya akan bahas. Oke, cukup sekian video dari saya. Oke, buat kalian yang belum like, belum subscribe, belum meninggalkan komen, kalian bisa tinggalkan komen berkaitan tentang motor ini, atau mungkin kalian tahu kelebihan yang lain yang mungkin saya belum tahu, bisa share aja di komen, saya akan respon. Oke, see you next time, see you next video, bye bye, salam satu aspal.